ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، قال مبصر رحمه الله تعالى وأدام نفعا في علوم في دارين آمين. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك. قال عذابي أصيب به من أصيب به من أشاء، رحمتي واسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. واكتب dan tetapkan olehmu, aujib mestikan olehmu, lana bagi kami fi hadhihi dunya, di dunia ini, hasanatan akan kebaikan. Wa fil akhirati hasanatan, dan di akhirat hasanah. Jadi beliau minta Nabi Musa nih, supaya di dunia dikasih hasanah dan di akhirat dikasih hasanah. Ada yang menafsirkan untuk di dunia hasanah maksudnya apa? Istri yang solehah. Jadi ketika kita punya istri lalu solehah, kita namanya dikasih hasanah. Emang kalau kita punya istri yang solehah itu, masya Allah, adalah kita sedang dikasih, telah dikasih oleh Allah sebaik-baik perhiasan. Perhiasan yang paling baik adalah istri yang soleh. Karena istri yang soleha itu yang akan ngajakin kita kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Istri yang soleha itu yang membuat kita jadi tenang. Istri yang soleha itu membuat kita nyaman, senang, bahagia hidup di dunia. Maka oleh karena itu, cari istri. Kriterianya itu adalah soleh. Bukan hanya cantik. Cantik penting juga. Ya. Tapi yang paling penting adalah soleh. Jadi bukan cantik nggak penting ya, penting juga. Tapi yang paling penting adalah soleh. Artinya daripada kagak ada, yang paling pokok adalah soleh. Walau nggak cantik nggak apa-apa, yang penting soleh. Syukur-syukur cantik. Kita kan kadang pengen cari yang cantik. Emang ente ganteng? Hasanah. Diajak ngaji gampang hasanah. Diajak ibadah sholat gampang. Gampang aja. Sama suami nurut patuh hasanah. Dan bukan hanya itu. Keturunan kita
akan jadi hasanah. Hasan dan hasanah. Itu yang paling pokok, keturunan. Karena kalau keturunan bagus, baik, ini akan estafet. Ya. Akan tercatat. Terus catat. Tapi kalau umpama keturunannya buruk, ya. Ya, walaupun tetap ada manfaatnya, tapi yang paling bagus adalah yang hasanah. Maka oleh karenanya, seorang laki-laki carilah yang hasanah, yang saleh. Nah, perempuan jadilah yang hasanah, yang soleha. Biar apa? Biar dipilih. Inna hudana tubna, sesungguhnya kami telah bertobat ilaika, kepada engkau. Sesungguhnya kami telah bertobat kepada engkau. Nabi Musa alaihissalam, beliau bertobat. Padahal kemarin ya, kita udah kaji kemarin tuh ya. Nabi Musa sangat marah sekali kemarin. Setelah beliau tinggalkan untuk ibadah di Gua Tursina, beliau titipkan kaumnya kepada saudaranya Harun. Tapi apa yang terjadi? Mereka menyembah anak lembu, anak sapi. Padahal udah diwanti-wanti sama Nabi Musa. Jagain, jangan kegoda sama setan. Tapi itulah yang namanya takdir. Hati-hati tidak merubah takdir. Yang akhirnya kaumnya itu menyembah sapi, anak sapi. Sebenarnya itu bukan sapi, tapi patung. Patung sapi yang dibikin oleh Musa Samiri. Musa Samiri adalah seorang anak zina. Jadi Musa Samiri adalah seorang anak zina. Yang dipelihara oleh malaikat Jibril. Jadi bapak asuh Musa Samiri adalah malaikat Jibril. Kalau kata kita, kalau babanya hebat, yang ngasuh hebat, anaknya hebat yang diasuh. Tapi kenyataan tidak. Jadi Musa Samiri diasuh oleh malaikat Jibril, bukan hanya diasuh begitu aja, tapi diasuh juga disusui oleh malaikat Jibril pakai jarinya. Masya Allah. Kurang apa itu? Kurang apa itu? Disusuin pakai jarinya. Jadi Musa Samini nyusu sama malaikat Jibril. Tapi akhirnya dia menjadi seorang munafik. Nabi Musa alaihissalam, beliau dirawat, bapak asuhnya adalah Fir'aun. Bukan malaikat, bukan Pak Ustadz apalagi, bukan Pak Kiai, bukan orang biasa apalagi. Fir'aun. Kurang apa itu? Ya, jeleknya kurang apa Fir'aun? Itu diawali daripada tukang sihirnya Fir'aun menginformasikan kepada tuannya, yaitu Fir'aun. Ya. Mungkin kalau bahasa kita
Ya. Wahai Tuhan, nanti akan ada seorang laki-laki yang akan menghancurkan kerajaan-Mu. Kata Haitsu maqala. Kata tukang sihirnya Firaun yang setia. Jadi bagaimana nih? Ya udah kalau begitu kita bunuh-bunuhin aja setiap kali ada laki-laki yang dilahirkan dari rahim seorang perempuan. Nah, jadi setiap kali ada yang lahir laki-laki dibunuh. Lahir laki dibunuh, lahir laki dibunuh. Masya Allah. Sampai satu saat. Ya, inilah takdir Allah. Ya, betapapun mereka bunuh-bunuhin, ya. Ya. Mereka membuat satu tipu daya. Wa makaru wa makarullah wallahu khairul makirin. Mereka berbuat tipu daya, ya. Allah berbuat tipu daya dan Allah sebaik-baik berbuat tipu daya. Suatu saat ada seorang ibu melahirkan seorang anak laki-laki, yaitu ibunya Nabi Musa. Beliau karena rame, ya, tuan raja yaitu Fir'aun ketika itu raja Mesir, akan dibunuh setiap anak laki yang lahir. Nah, beliau punya isyarat supaya dilepaskan anaknya di kali, nanti ditaruh di box, dilepaskan di kali. Kemudian ketika dilepaskan di kali, ditemukan oleh istrinya Firaun, namanya Asiyah. Ditemukan oleh Asiyah. Ya. Asiyah ini, Firaun ini, enggak punya anak. Udah lama enggak punya anak. Nah istrinya minta, ya orang kalau diminta sama istri, apalagi istrinya dicinta banget sama suaminya. Ya, walaupun ya betapa pengen dia membunuh setiap anak laki-laki yang lahir, tapi yang minta orang yang tercinta. Kalau bahasa kita, mas atau bang, jangan dah, jangan dibunuh. Kita enggak punya anak. Iya, kita rawatin aja, akhirnya dirawatin. Jadilah besar. Jadilah beliau menjadi seorang nabi. Padahal dirawat bapak asuhnya adalah Fir'aun. Kurang apa tuh Fir'aun? Musuh Allah. Yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahasa sekarang dijustifikasi oleh Allah Subhanahu wa taala calon penghuni neraka. Tapi beliau dirawat oleh Fir'aun, beliau menjadi seorang nabi. Musa Samiri walaupun dirawat oleh malaikat, bahkan disusuin dengan jari malaikat. Malaikatnya enggak tanggung-tanggung, enggak tanggung-tanggung, ketua malaikat, pimpinan malaikat, malaikat Jibril. Kehendak Allah enggak bisa dihalangi. Musa Samiri menjadi seorang munafik. Apa artinya nih? Asyqawah was-sa'adah, celaka dan bahagia seorang biadillah, itu ada di tangan Allah. Maka oleh karena itu kita semua jangan kurang-kurang minta pertolongan sama Allah. Berdoa kepada Allah. Apalagi di sujud kita yang terakhir, kita minta sama Allah Subhanahu wa taala, ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. 7 kali baca. Biar kita selalu berada di dalam di jalannya Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita ngelihat ke belakang, walaupun dirawat oleh malaikat Jibril, kita lihat status asal muasal daripada anak itu. Nabi Musa, beliau adalah beliau dari rahim yang suci, bukan hasil zina. Musa Samiri lahir dari hasil zina. Jadi betapapun yang rawat
karena hasilnya zina, ya jadi buruk. Oleh karena itu pula, jaga kita daripada perbuatan zina. Jangan dekat-dekat daripada perbuatan zina. Wala taqrabu zina. Oleh karena itu Allah berfirman, bukan wala taf'alu zina, tapi wala taqrabu zina. Jangan kamu dekati zina. Yang mendekati zina, teleponan, SMS-an, cetan, ya, kirim suratan, lihat-lihatan, ya, duduk-duduk bersama-sama, nah itu. Nah, jauhin. Ini kisah biar ya apa? Turun rahmat Allah Subhanahu wa taala. Qala ta'ala, Allah ta'ala berfirman, azabi usibu bihi man asya'u. Siksaanku aku timpakan, usibu bihi, dengan siksaan itu, man asya'u, kepada orang yang aku kehendaki. Ta'zibahu, akan menyiksanya. Rahmati, rahmatku, wasiat meluasi, ammat merata, kulla syai'in, kepada setiap sesuatu di dunia, di dunia. Fasa'aktubuha, maka aku tulis akan dia, aku tetapkan akan dia, fil akhirat, di akhirat. Lilladzina yattaquna, kepada orang-orang yang bertakwa. Wa yu'tuna zakata, dan yang menunaikan zakat. Walladzina hum bi ayatina yu'minun, dan orang-orang yang mereka itu beriman dengan ayat-ayat kami. Alladzina yattabi'una ar-rasula an-nabiyyal ummiya alladzi yajiduna maktuban 'indahum fit tawrati wal injil ya'muruhum bil ma'ruf wa yanha'uhum 'anil munkari wa yuhillu lahum at-thayyibati wa yuharrimu 'alaihim al-khaba'isa wa yad'u 'anhum israhum wal aghlal allati kanat alaihim falladzina amanu bihi wa azzaruhu wa nasaruhu wa tabau nuran ladzi unzila ma'ahu ulaika humul muflihun alladzina yattabi'una ar-rasula, yaitulah mereka orang-orang yang mengikuti rasul. Yu'minuna, orang-orang beriman itu orang-orang yang mengikuti rasul. An-nabi al-ummi, nabi yang ummi. An-nabi al-ummi, nabi yang ummi. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Sayyiduna Muhammad itu enggak bisa baca, enggak bisa tulis. Ada orang sekarang mengatakan kalau kita mengatakan nabi yang umi pengertiannya enggak bisa baca, enggak bisa tulis, namanya kita menghina nabi. Ini pendapatnya orang orientalis. Ini pendapatnya orang orientalis. Nabi itu dilahirkan dalam keadaan umi. Kenapa nabi dilahirkan dalam keadaan umi, enggak bisa baca, enggak bisa tulis? Ini untuk menangkis pendapat bahwasannya Al-Qur'an itu produk daripada Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, untuk menangkis ini. Karena kalau nabinya umi, enggak bisa baca, enggak bisa tulis, berarti kan apa? Enggak mungkin beliau bisa mengarang Al-Qur'an. Menandakan bahwasannya Al-Qur'an itu adalah firman Allah. Beliau dikasih rekaman dari Allah akan firman Allah. Apakah nabi seterusnya umi? Ya enggak. Dalam perjalanan beliau, ya beliau belajar, ya. Kemudian beliau bisa baca dan tulis. Jangan kita kira orang yang enggak bisa baca, enggak bisa tulis itu bodoh.
Kita tadinya juga nggak bisa baca, nggak bisa tulis. Belajar, ah, pinterlah kita, bisa lah kita. Ada orang yang nggak bisa baca, nggak bisa tulis, tapi pinter. Ada itu. Orang-orang dulu kan banyak begitu. Alladzi yajidunahu, yang mereka mendapati Nabi maktuban tertulis indahum, di sisi mereka, fi Taurati, dalam kitab Taurat, wal Injili, dan Injil. Jadi dalam kitab Taurat dan Injil itu ada Nabi di situ. Bismihi wasifati, dengan nama Nabi dan sifat Nabi. Ya'muruhum, yang memerintahkan mereka Nabi. Memerintahkan mereka bil ma'rufi, dengan berbuat baik. Wa yan'a'um, dan mencegah mereka anil munkari, daripada perbuatan munkar. Wa yu'illu la'umu tayyibati, dan menghalalkan kepada mereka akan segala yang baik-baik. Mimma hurrima fi syar'ihim, pada daripada apa yang telah diharamkan. Fi syar'ihim, pada syariat mereka. Wa yu'arrimu, dan ia mengharamkan alaihim, atas mereka, al-khaba'isa, akan segala kekejian. Ya. Yeah. Minal maitati, daripada bangkai. Wa na'wiya, dan sumpamanya. Ya. Yeah. Jadi turun Nabi menetapkan yang haram, yang halal. Ya, memang begitu. Ya. Ini tasliyah buat kita. Nabi banyak yang tentang, tapi lebih banyak yang nerima. Tasliyah, hiburan buat kita ketika kita berdakwah. Ketika kita berdakwah, ada yang cela kita, ada yang hina kita, ada yang rendahkan kita, ada yang pandang kita sebelah mata, ada yang nerima dakwaan kita, ada yang enggak nerima dakwaan kita. Maafin aja. Kenapa? Nabi juga dulu begitu. Apalagi kita. Nabi aja begitu. Bagaimana kita? Dan kita jangan jadi orang yang begitu. Sabar. Sabar. Dicela, dihina, dimaki. Sabar aja. Nabi sampai apa? Mereka berkonspirasi untuk bersepakat mereka untuk membunuh Nabi. Karena dakwah Nabi di Mekah sudah tidak lagi kondusif. Sudah tidak mendukung lagi keadaan situasinya. Beliau hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah. Padahal udah sekian tahun itu pengikutnya bisa dihitung dengan jari. Kalau bukan perintah Allah, beliau enggak pindah. Karena perintah Allah, beliau pindah. Coba kalau kita udah lama kagak ngaji-ngaji, pindah juga nih. Ngambek. Nabi enggak ada ngambek. Sabar aja. Ini tasliyah buat kita. Hiburan buat kita. Betapa berat ujian Nabi. Wa yadau anhum israhum sikolahum, dan ia membebaskan daripada mereka akan beban mereka, wal aglala, ya, dan belenggu-belenggu, asyadaida, yang berat-berat, alati, yang kanat alaihim, yang ada atas mereka. Ya. Jadi syariat-syariat yang berat-berat di ilang-ilangin, dibebasin. Contoh, kakotli nafsi fi taubati, seperti membunuh diri pada bertaubat. Jadi kalau dulu itu kalau bertaubat, ya, itu dibunuh dirinya. Ya, taubatnya bunuh diri. Iya. Zaman Bani Israel kan begitu. Taubatnya bunuh diri. Itu dihapusin, ya. Zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, enggak pakai begitu. Taubat dengan sungguh-sungguh. Bahkan kata Nabi, at-taibu minadzanbi kaman la dzanbalahu.
orang yang bertaubat dari dosa seperti orang yang tidak punya dosa. Seperti orang yang enggak punya dosa. Orang yang taubat. Bahkan sekalipun dia berbuat lagi, dia taubat, dimaafin. Berbuat lagi, dia taubat, dimaafin. Yang penting taubatnya nasuha. Ya. Taubat nasuha itu bukan berarti dia enggak berbuat dosa lagi, bukan. Ketika dia taubat memenuhi an-nadam, nyesel. Ya. Dia nyesel. Kemudian an-nazu, dia mencabut perbuatannya, enggak melakukan lagi. Kemudian dia bercita-cita tidak akan melakukan itu lagi. Kalau barang orang dia pulangin. Itu nasuha. Walaupun nanti ada dia berbuat lagi, itu lain lagi. Gitu. Yang penting memenuhi itu. Dia benar-benar tobat. Enggak akan mengulangi lagi. Jangan sampai salah paham. Ada orang yang berhenti berbuat tapi di hati belum menyesal. Berhenti dia berbuat dosa tapi di hati masih ada kepengen berbuat dosa itu. Itu belum nasuha. Masih ada kepengen. Jadi kita senantiasa terus bertaubat, khususnya ketika habis sholat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullahalazim. 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 Wa atubu ilaih. Kelongkong saya, Kong Haji Sofa ditambahin tuh. Taubatan nasuha. Yang pernah dengar sembahyang Kong saya? Pernah dengar Ustaz Ian ya? Kongkong saja tambahin tuh. Taubatan nasuha. Taubatan nasuha. Begitu dia. Ya. Kedengaran aja kerja keras ini mah. Ya. Taubatan nasuha. Masya Allah. Apalagi ini bulan Ramadan. Ya. Kita taubah. Dosa-dosa kita, kadang kita ini berdosa tapi kita enggak sadar, salah tapi kita enggak sadar. Kalau ada yang nasihatin kita, apalagi yang nasihatin orang tua kita, yang nasihatin guru kita, maka kita ikutin walaupun kita belum paham. Ikutin. Apalagi kita udah paham. Ikutin. Ini bulan Ramadan. Mudah-mudahan Allah takdirkan kita termasuk min ahlil khair. Amin. Apalagi waqat asarin najasati, dan memutuskan bekasan najis. Jadi kalau dulu kalau kena najis itu dipotong. Ya, memotong, memutuskan, memotong bekasan najis. Umpamanya ini kena, maaf, tai kucing. Ini digunting. Dibuang. Iya, di sini baju kita kena tai cicak, digunting. Lama-lama habis baju kita. Wallazina amanu bihi minhum, maka orang-orang yang beriman dengannya di antara mereka orang Bani Israel, wa azzaruhu, dan mereka memuliakan dia, beliau, wa az wa waqqaruhu, dan mereka menghormati beliau, wa nasaruhu, dan mereka menolong beliau, wa tabau nura, dan mereka mengikuti akan nur allazi unzila ma'ahu, yang telah diturunkan bersamanya. Ya. Al-Qur'an, maksudnya Al-Qur'an, ulaika humul muflihun, mereka tuh yang memuliakan Nabi, menolong Nabi,
ikutin nur, yaitu Al-Quran, ya, mereka adalah orang-orang yang beruntung. Ini jadi pelajaran buat kita. Kalau ada yang mengajak kepada agama Allah, maka kita jadilah termasuk di dalamnya. Biar apa? Biar termasuk humul muflihun. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah.